Irjen Pol Ahmad Lutfi selaku Kapolda Jawa Tengah mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, di mana proses demokrasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden wakil presiden telah berjalan dengan lancar. Juga pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2024 di Polda Jawa Tengah yang juga telah terlaksana dengan baik. Selanjutnya, terkait dengan selesainya pemilu Pilpres dan Pileg di mana sebelumnya beda pilihan, agar tetap rukun dan bersatu mendukung pimpinan pilihan rakyat. Kapolda melanjutkan, ke depan akan digelar operasi mantap praja, yaitu pengamanan pilkada pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur kepala daerah. Irjen Pol Ahmad Lutfi berpesan, agar rasa persatuan dan kesatuan yang telah tercipta harus selalu dijaga, jangan sampai saling terpecah belah. Kapolda Jateng juga berharap, agar untuk selanjutnya masyarakat lebih mencintai dan menyayangi polisi. Saya minta, cintai polisi. Di Inggris itu ada namanya The Bobby. The Bobby itu polisi Inggris. Polisi Inggris itu orang hilang sandal, lapor polisi kerani macet, lapor polisi kucing hilang, lapor polisi. Bujuni hilang, lapor polisi. Itu di Inggris. Sebutannya polisi The Bobby. Jadi saya minta jadikan bahwa institusi polri di wilayah Bapak Ibu sekalian adalah yang tersayang. Jadi mulai besok ibu-ibu pulang jalan-jalan ke polseknya masing-masing. Dulan, perintah Kapolda saya harus menyayangi polisi. Karena tugas polisi itu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Anggota Polri tidak boleh menyakiti dan membuat susah masyarakat. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV.